Halo semuanya, hari ini hari Rabu 19 Januari 2022. Dan ini adalah catatan trading saya. Oke, kita mulai. Dari Euro-USD. Euro-USD ternyata kemarin extended. Jadi dia maunya, saya maunya kalau dia breakout saya akan buy. Tapi kalau dia nggak breakout saya akan sell. Tapi ternyata dia breakout tapi tidak buy. Dia ternyata kembali lagi ke bawah. Oke, nggak apa salah. Memang begitu trading. Selanjutnya dari sini bagaimana? Kalau dari sini saya hapus dulu semuanya. Oke, dari sini saya mau ambil level yang ini. Saya mau ambil level ini. Jadi kalau dia yang kira-kira beginilah. Ya, kira-kira begini. Ini area ya. Jadi kalau dia turun lagi, saya akan cari signal buy. Oke. Targetnya nanti seperti biasa 2R. Jadi tergantung nanti strukturnya bagaimana baru saya bisa menentukan target. Next, USDN. Nah, USDN saya punya pending order di sini di 114.720, stop lossnya di 115.100, kemudian targetnya 113.820. Jadi sell di sini, stop lossnya di sini, targetnya akan di sini. Ini 3R ini. Ini kalau sampai saya kena, saya dapat 3R. Oke, next. AUD/USD. AUD/USD kemarin saya bilang minggu lalu ya. Minggu lalu saya mau bilang saya akan menunggu dia naik dulu sedikit, baru kemudian saya akan sell. Tapi ternyata dia nggak pakai naik, langsung dia sell. Oke. Selanjutnya sampai di sini bagaimana? Di sini sebenarnya dia justru turun ke area beli ya. Bukan. Oh ini. Dia ke area beli. Ya kira-kira lah. Jadi sebenarnya dari sini skenarionya adalah buy dengan syarat saya menemukan signal untuk beli. Kalau saya dapat signal untuk beli, saya akan membuka posisi buy. Oke, itu untuk AUD/USD. Lanjut, saudaranya NZD/USD pun sama. Kemarin saya mau tunggu dia naik sedikit baru dia jual, tapi ternyata nggak pakai naik, dia langsung jual. Di sini pun sama, ini areanya untuk beli sebenarnya. Jadi saya akan beli kalau saya dapat signal buy. Kalau ada buyer masuk, saya akan ikut masuk. Oke, selanjutnya gold. Bagaimana dengan gold? Gold, saya akan tunggu dia untuk turun lagi. Saya mau ambil level yang ini. Sebentar. Ini bagus. Ini, dan ini. Jadi kira-kira kalau dia turun di sini, saya akan cari sinyal untuk beli. Tepatnya di mana? Sebentar. Yep, kira-kira segini lah. Jadi plan saya kalau dia ada penurunan lagi ke sini, saya akan cari sinyal untuk beli. Dan kalau memang itu terjadi, ini bakal panjang nih. Harusnya dia ngelewatin ini, lewatin puncak ini, dan ini. Jadi dia harusnya tembus ini, dan dia terus ke atas. Harusnya begitu, tapi saya nggak tahu, nanti kita lihat saja. Dan belinya di harga berapapun juga saya nggak tahu, nanti lihat strukturnya dulu, lihat signal yang diberikan oleh market. Oke, itu saja rencana saya untuk hari ini. Saya recap lagi ya. Euro USD saya menunggu signal untuk beli. USDN saya sudah punya pending order. Kalau ini tereksekusi, oh ini sepertinya sudah tereksekusi. Oke, kalau ini
sudah tereksekusi, saya akan menunggu untuk kena stop loss ataupun kena target. Next, Audi USD saya mencari sinyal untuk beli, NCD USD saya mencari sinyal untuk beli, Gold saya menunggu penurunan dulu, baru kemudian akan saya cari sinyal untuk buy. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.